siapa tebak? Ya, debatnya kita tahu akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember ya, yang pertama. Yeah. Ada 5 set, ada 5 kali debat. Sampai dengan nanti awal bulan kembali. Ya, Pak Prabowo, ya, walaupun ini kan bukan kali pertama untuk beliau ya. Jadi, dan kalau dilihat juga topik-topiknya, beliau ini topik yang beliau sudah sangat-sangat memahami dan mengetahui secara komprehensif. Tapi tetap ya apa diskusi dengan banyak apa dengan akademia, dengan praktisi, dengan apa think tank dan yang lain tentunya selalu dilakukan, dan juga termasuk dengan Mas Gibran ya. Jadi tapi nggak ada persiapan khusus gitu, nggak ada, tapi ya kita apa kita lihat karena topik-topik ini juga topik-topik yang memang sudah sudah dilakukan setiap hari dalam hari-hariannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi nggak ada persiapan khusus sih, tidak ada. Pak, ini kan banyak ambil kan hukum dan hampa ya. Memang masyarakat pada akhirnya tahu kalau Prabowo ini sempat punya sejarah tertentu tentang HAM. Nah, apakah nanti image ini tetap akan menjadi hal yang menurut Pak Prabowo atau seperti apa dalam satu debat nanti? Atau tidak seperti itu? Ya kalau kita kan debat nanti kita nggak mau mengandai-andai ya, tapi yang paling penting dari kami kita tentunya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan yang akan sampaikan tentunya adalah sesuatu yang selalu bersifat edukasi politik yang mendidik, yang terbuka, yang transparan, dan tentunya yang membawa aura positif dan juga memberikan pemahaman dan pengetahuan yang luas kepada masyarakat.